Assalamualaikum, saya Muhammad Syed Fazrik atau lebih dikenali sebagai Bob Junior. Saya gitaris dan juga salah seorang komposer bagi kumpulan V Players. Penggunaan alatan-alatan perkusi tradisional seperti rebana amatlah sinonim dalam pengkaryaan kami. Video tutorial kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana saya mixing alatan perkusi dalam rakaman. Sebelum kita bermula, saya akan mainkan beberapa audio klip dari V Players. Selamat menonton! Okey, mari kita mulakan. Dekat sini anda boleh nampak ada 5 jenis alat muzik perkusi. Terdiri daripada rebana anak, rebana ibu, darah buka, tamborin, shaker. Pertama sekali saya akan buka mixer. Dan selepas tu saya akan sendkan output setiap track ni kepada channel bus. Dan ni adalah satu kompresor yang sangat saya suka. Apa yang penting, setting yang paling penting adalah 3 benda ni. Okay, saya akan pilih ratio 4. Saya tak nak kompres terlalu banyak kompres. Bila terlalu banyak kompres, kita akan hilang organik perkusif alat percussion tadi. Okay, satu, attack. Kalau untuk FG116 ni, nombor 1 adalah perlahan, nombor 7 adalah cepat. Semakin naik nombor dia, semakin cepat. Sama juga dengan release. Okay, kalau ada kompresor lain, lainlah cara dia. Ada kompresor yang guna ms millisecond. Okay, untuk alat-alat perkusi, saya akan membuat satu setup setting yang sama, slow attack and fast release. So, kenapa kita buat slow attack? Kita nak membiarkan transient tu lalu berlaku. Transient tu wave pertama yang hit tu. Saya suka compress dalam area ni. Saya tak nak over compress. Okay, so far okay. Kemudian selepas tu saya akan letak satu EQ. EQ untuk saya shapekan bunyi dia. Cuma pertama sekali saya akan cut low frequency dalam 80 Hz high pass filter. Saya akan cut sampai 80 ataupun 100 bergantung kepada instrumen. Shelf. Okay, tak perlu apa-apa perubahan. Kemudian saya akan letak trimmer.
Okey, baik. Saya rasa cukup untuk rebana anak. Okey. Okey, sekarang ni saya akan pakai setting yang sama juga. Saya akan copy setting ni dalam benih ibu, tapi sudah tentu kita akan ada beberapa benda yang kita perlu tweak. So kita solokan track ni untuk kita mixing rebana ibu. Kita teruskan dengan darbuka. Sama juga, mari kita copy. Ataupun shaker saya tak banyak lah, cuma saya akan add compressor je. Sama juga lebih kurang setting, kita pergi dalam 4 ratio, attack paling slow dan fast release. Okay, kita boleh naikkan gain kat sini. Okey. Okey, cukup. Kemudian kita copy sama juga untuk shaker. Maybe mungkin kita boleh naikkan lagi gain kat sini.
shaker dan tambah ini kita turunkan sikit. Saya akan letak add FX channel. Okay, saya akan cari reverb, dan reverb yang saya suka pakai adalah daripada Prisoners Room Reverb. Room Reverb. Dan untuk percussion, saya sangat suka memakai Reciter Hall. Okay, so cuba kita dengar. Wow, terlalu banyak kan? Kita kurangkan sikit. Ini tanpa efek, tanpa reverb. Bass compressor yang sangat saya suka dan selalu saya guna bila diletakkan di bass-bass channel. Okay, mari kita dengar. Baiklah, sampai di sini saja tutorial kali ini. Semoga kita berjumpa lagi dan selamat mencuba, dan jangan lupa jaga SOP, stay safe. Assalamualaikum.